Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam proyek kali ini kita mau bikin lemari baju sliding dan ada pintunya. Untuk ukuran panjangnya 2,5 meter, untuk tinggi 190 cm, kalau tebal ke belakangnya itu 55 cm. Jadi untuk bahannya pakai BB min, pakai double min. Untuk tebalnya pakai 18 mm. Ini untuk list-list bawahnya, ini untuk sebagian badannya. Kalau untuk kebutuhan bahan kurang lebih habisnya sekitaran 4 lembar BB min dan 2 lembar double min. Jadi ini udah dipotongin, tinggal proses perakitan aja.
Jadi ini untuk lemari yang kemarin ya, udah jadi, cuman gak ke video pas proses laminating HPL-nya. Ini udah di laminating pakai HPL warna putih porcelain. Ini untuk sekat-sekatnya. Jadi ada laci 2 di bagian bawah. Jadi ini untuk pintu sliding-nya. Untuk pembuatan pintu sliding itu biasanya dari pucuk rel ini sampai rel bagian bawah nanti dikurangi 8 mili untuk jadi bikin pintunya untuk tingginya. Untuk panjangnya karena sliding berarti kan ada 2, depan sama belakang. Untuk cara bikinnya kita ukur lebar ruangannya ini dibagi 2, habis itu per satu-satu pintu dilebihin 2 cm. Jadi itu nanti ada cerminnya. Terus untuk bagian sini, ini nanti pintunya pintu kaca. Sekat-sekatnya ini pun kaca, jadi ini udah dipasangin LL kaca. Terus ini ada rail DT-nya. Jadi ini untuk gantungan jilbab. Jadi satu laci besar ditarik untuk si gantungan jilbab atau yang lain-lain lah. Jadi ini aja ya penampakannya. Nanti setelah ini ada mungkin proses pemasangan si pintu si rel besarnya ini untuk gantungan jilbabnya, untuk pintu kacanya sama pintu slidingnya. Ini juga udah dicat ya, udah dicat pojokannya, udah dicat putih, jadi udah kelihatannya bersih.